lagi bersama aku, Alvita. Nah guys, kenapa di video aku kali ini aku pakai seragam sekolah? Jadi sesuai dengan judulnya, kalian pasti sudah tahu. Di sini aku mau ngebikin make up simple untuk anak sekolah. Nah, bagi kalian anak SMP, SMA, atau SMK yang bingung gimana sih cara berpenampilan saat sekolah agar lebih semangat dan terlihat lebih fresh, kalian bisa tonton video aku ini sampai selesai ya. Oke, seperti biasanya sebelum kalian lanjut nonton video aku, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya agar kalian selalu tahu kalau aku nge-upload video baru. Langsung aja yuk kita mulai make up simple ala anak sekolah. Nah, biar jilbab aku tuh nggak kena bedak, jadi aku coba dulu. Oke guys, sebelumnya di sini aku udah ngebersihin wajah aku. Aku dari tadi nggak pakai make up kan. Jadi yang pertama di sini aku pakai Fair & Lovely. Kalian langsung aja pakai Fair & Lovely ini ke wajah kalian dengan cara mengoleskannya ke wajah kalian. Kalian aplikasikan ya. Nah, bagi kalian yang punya kulit kering kayak aku gini, kalian cobain aja Fair & Lovely bagian sekolah gitu ya. Itu kayak enak banget, cocok banget buat anak sekolah. Jadi tuh kayak langsungnya tuh ringan aja dipakai, dan apa ya, kalau buat kulit tuh ya ringan aja gitu. Udah, kalian langsung oles-oles gini, kalian ratakan sampai rata ya guys. Oke, setelah kalian ratakan si pelembab Fair & Lovely ini, langsung di sini aku pakai bedak. Di sini aku pakai bedak tabur dari MAC. Ini tuh yang natural. Jadi kenapa aku pakai bedak tabur? Karena wajah aku tuh kering. Kalau aku pakai bedak padat, itu kayak gimana ya? Kayak agak rata aja gitu. Aku lebih suka pakai bedak tabur ya, karena kulit aku kering. Oke, langsung saja kalian aplikasikan si bedaknya ini menggunakan puff yang kalian punya. Setelah kalian mengaplikasikan bedaknya, langsung kita ke alis. Jadi di sini aku nggak pakai pensil alis ya. Jadi kalian harus merapikan si alis kalian ini menggunakan sisir alis atau sikat alis gitu ya. Kalian rapikan aja. Dan setelah itu kita pakai maskara. Di sini aku pakai maskara dari Oriflame. Oriflame ini teksturnya waterproof. Jadi karena kita itu sekolah, pasti di sana banyak kegiatan. Agar lebih awet aja, aku pakai yang waterproof. Terserah sih kalian mau merek apa aja. Thank you.
kalian pakai maskara, kalian aplikasikan si sisa habis kalian pakai maskara lagi tuh di alis kalian. Jadi kayak gimana ya, kayak kalian tuh pakai alis sebenarnya, tapi nggak pakai alis sih, cuma apa ya, tipis-tipis aja gitu ya, kayak sekalian rapiin lagi alis kalian. Jadi kenapa di sini aku nggak ngejepit dulu mata, aku langsung pakai maskara, karena kalau dijepit itu kelihatan lebih apa ya, kelihatan terlalu melenting gitu ya. Aduh. Baca. Jadi aku langsung pakaiin maskaranya agar lebih biasa aja, lebih natural aja gitu ya. Oke, setelah itu kita ke tahap akhir. Tada! Yeps, di sini aku pakai lip tint dari Tony Moly. Dan di sini aku pakai lip tint Tony Moly yang nomor 02. Mana ya? Yang nomor 02. Ya, gitulah. Ya, nomor 02. Jadi ya cocok aja buat bibir anak sekolah. Jadi di sini kita pakainya tuh sedikit-sedikit aja, maksudnya tuh jangan terlalu ngedeblok, ngedem apa sih? Intinya kayak ya tips-tips aja gitu loh. Oh ya, sebelum kalian pakai lip tint atau lip cream, bagi kalian yang punya bibir kering, kalian aku saranin pakai lip balm atau pelembab bibir dulu gitu ya, biar nanti bibir kalian tuh nggak terlalu kelihatan kering banget. Five minutes later. Okay, guys. Tada! Nah, jadi ini make up simple dan natural ala anak sekolah ya. Jadi ya gitulah, biar kalian itu enggak terlalu biasa-biasa aja, kalian lebih baik ya make up simple kayak aku. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa ya, like, komen di bawah, subscribe, nyalain tombol loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya guys, jangan lupa nonton video aku yang lain. Dadah, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.